kan, yang itu pencatat Pak atau notulen itu dari Indonesia semua empat orang, ada Dr. Jelly Mena, Sudarsono, Amir Saripudin, dan Ali Budiarjo. Isi pokok perundingan Lingkar Jati seluruhnya ada 17 pasal, intinya ada 3. Di sini nomor 1 itu Belanda mengakui kenyataan kekuasaan secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Hasilnya 3. Ya. Dan nomor 2 itu dibentuk Republik Indonesia Serikat Pak, atau RIS, dengan Indonesia salah satu negara bagiannya. Dan nomor 3 Belanda dan RIS bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia. Jadi tentang pemanapan di Jakarta, perundingan di Lingkar Jati. Nah itu untuk sejarah perundingan Lingkar Jati. Selanjutnya untuk wilayah Serikat, pendirinya Lingkar Jati ini dulunya rumah biasa kubung milik seorang janda yang bernama Ibu Jessica. Tapi udah seluas ini belum? Rumah biasa. Selanjutnya di tahun 1921 dinikahi Pak Bangsa Belanda. Namanya Tuan Merton. Beliau mengusaha pembunuhan di sejarah. Selanjutnya tahun 1948-1950 agresi yang kedua berhubungi kembali di masa Belanda dan dijadikan markas antara Belanda selama 2 tahun. Dari 1948-1950. Nah dari 1950-1975 karena kosong Belanda pergi, ini dijadikan sebuah dasar. Kalau zaman dulu namanya SRMA, sekolah karya. Nah lalu kalau kita ambil reformasi, kita bisa disini. Itu berwilayah. Sekolah pasti dijadikan. Mumpung lagi kosong, nah pengunjungnya. Boy. Siap mas, saya ada. Boy Pak. Ya. Ya? Oh mungkin berdiri aja Pak. Oh. Jadi kesini ngadepnya Pak. Nah gitu. Seperti yang mengatakan diri ini jadi hotel. Oh yang terakhir pemilikan, oh pertama pemilikan ya? Kedua Pak. Kedua sebelah. Ya setelah ini sistem. Iya. Betul. Setelah janda itu, ini pemilik yang kedua, Mr. Jamabus Johannes Panos. Beliau ini yang merenovasi gedung 1930 dijadikan dalam hotel. Kalau lantai sih masih asli, Pak. Ini 1930 yang ubin atau yang style. Nah, banyak sendiri kecil, panjang Pak aslinya, oh, ya sudah replika Pak gitu. Ah, jadi cuman persis seperti ini, ah, cuman aslinya panjang Pak. Panjang. Ya cuman di sama Pak juga bentuknya seperti ini. Ya. Profesor atau yang bikin usulan supaya perundingan diadakan di sini, dan beliau ini putri dari Bupati Kuningan. Dulu Kuningan sama Cirebon masih bersatu Pak, namanya Keresidenan Cirebon. Belum kabupaten, Residen Cirebon namanya, Keresidenan. Kalau beberapa presiden Cirebon ya, tidak banyak berubah tentang Belanda. Presiden Soekarno Pak. Wah. Wah, fotonya dari sini Pak. Halaman sih luasnya 2,4 hektar Pak. Ya, bangunan 800 meter.